cowok. Dari masyarakat bahwa ada pelaku pencurian yang telah diamankan di depan puskesmas Bacem Mop. Jadi pelaku itu di saat penangkapan ini masuk rumahnya yang kedua. Jadi yang pertama dia mencuri uang, dia sudah mendapatkan uang itu, kemudian dia pergi ke rumah satunya untuk tujuannya juga mencuri, kemudian ditangkap oleh warga dan diamankan ke sana. Medcom.id, a part of Media Group Network.